tidak ada yang tidak berjalan. Tapi udah pembicaraan komunikasinya udah ada, selalu berkomunikasi dan sejak selesai pemilu selalu berkomunikasi. Untuk perlu ada komunikasi, saya udah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo. Kira-kira kapan tanggal pastinya untuk pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo yang sebelumnya dikabarkan sebelum pelantikan? Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya. Ya, itu tadi lagi-lagi sinyal yang dilontarkan oleh Puan Maharani mengenai apakah kemungkinan ada PDIP merapat ke pemerintah Prabowo, jawabnya insya Allah. Nah, tanggapannya nih Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto kemudian juga merespon nih soal kapan pertemuan dirinya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan terjadi. Prabowo pun menjawab pertanyaan wartawan kepada dirinya soal kapan pertemuan dengan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Prabowo hanya menjawab singkat, mudah-mudahan insya Allah, sambil tersenyum tanpa memberikan keterangan lebih lanjut lagi. Ya, langsung saja kami ajak pemirsa untuk berdialog mengenai ini ya, PDI Perjuangan yang rencananya akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Sudah ada bergabung bersama kami di studio Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Mbak. Pagi Mbak. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Siap untuk berbincang ya. Kemudian sudah melalui daring atau Zoom ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mbak Sira. Selamat pagi Mas. Baik. Ya, kemudian pagi. Juga sudah hadir dari Zoom juga daring Bang Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat pagi Bang Dhanil. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Sira, Mas Alfat. Assalamualaikum. Mas Seno, ya. Mas Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, ini jawaban dari Mbak Puan insya Allah. Tapi paling tidak begini, apa yang mendasari akhirnya PDI Perjuangan ini mau merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, merapat itu kan banyak tafsirnya ya. Tapi kalau bicara dalam konteks komunikasi politik, menjalin hubungan yang baik, silaturahmi dengan semua anak bangsa, saya rasa itu bukan sesuatu yang sangat baru di dalam tradisi politik kita. Meskipun di dalam berbagai kesempatan kontestasi demokrasi, pilihan boleh saja berbeda dan memang harus berbeda karena itulah esensi dari pemilu dan demokrasi adalah merayakan perbedaan. Tetapi itu tidak boleh mengurangi persahabatan komunikasi politik yang baik antar sesama anak bangsa. Dan dalam konteks itu ya, saya rasa baik Bu Mega maupun Pak Prabowo adalah sesama ketua umum partai. Kita tahu bahwa di dalam pilkada serentak ini, di berbagai macam daerah itu banyak juga kerjasama politik yang terjadi antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Setidaknya di level kabupaten kota itu terjadi. Sehingga buat kami menjaga hubungan baik ini suatu hal yang penting. Apalagi kalau bicara secara strategis, kita juga punya berbagai macam kepentingan ideologis untuk bicara tentang bagaimana kebijakan-kebijakan terbaik dapat dihasilkan pemerintah. Apapun yang kemudian menjadi posisi politik PDI Perjuangan nanti pasca kongres, sudah teruji oleh sejarah bahwa PDI Perjuangan pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan baik pada saat di dalam maupun di luar, kita tidak kehilangan fungsi kritis. Meskipun di luar sekalipun, kita juga bukan berarti menjadi partai politik yang asal carok. Artinya semua kebijakan pemerintah kita tolak, kita lawan. Ada juga kebijakan baik yang pasti kita dukung. Oleh karena itu, komunikasi jadi penting. Insya Allah kita akan melakukan komunikasi itu dengan baik, menjalankan fungsi itu dengan baik. Meskipun tentu panduan dan pijakannya adalah ideologi dan garis keberpihakan pada rakyat. Bukan soal tawar-menawar kepentingan menteri, bukan soal politik transaksional, bukan soal bagi-bagi jatah kekuasaan. Karena buat kami keberlanjutan partai jauh lebih penting daripada sekedar itu. Itu Mbak, terima kasih. Baik, tadi disebutkan juga mengenai tafsirnya bisa bermacam-macam, tapi kemudian tafsir apa yang ditangkap oleh Pak Prabowo Subianto nih dengan adanya upaya merapat ini? Bang Dhanil mungkin bisa menjelaskan, kalau kita melihat
saya meminjam istilah Bang Daniel ya, nalar politiknya Pak Prabowo kan merangkul begitu ya. Apakah memang tawaran itu datang dari Pak Prabowo langsung untuk menawarkan PDIP untuk merapat, atau memang PDIP-nya yang merapat ke Prabowo? Iya, Mas Alfat, seperti tadi Anda sebutkan, kita pakai filosofi merapat tadi. Merapat itu kalau dalam tentara, rapatkan barisan, kira-kira begitu. Maka barisan itu harus dirapatkan, barisan itu harus dirapikan. Pertama untuk menjaga keindahan dari barisan itu, supaya persatuan itu semakin kuat dan barisan itu semakin kuat. Kemudian kedua, tentu untuk memastikan soliditas dari barisan tersebut. Nah, makna barisan yang saya maksud adalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berbangsa dan bernegara maknanya adalah kita ingin memastikan, Pak Prabowo ingin memastikan membangun komunikasi baik dengan semua kelompok, semua tokoh, semua partai politik, dengan maksud tentu membangun, saya sering sekali mengulangi istilah mutual understanding, kesepahaman bersama yang bisa menguntungkan untuk semua pihak, terutama bangsa dan negara, tentu rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks mutual understanding yang dimaksud adalah Pak Prabowo selalu mengulang pentingnya persatuan elit yang kemudian pasti merembes pada persatuan di tingkat grassroots. Kenapa? Karena pada saat ini hipotesis Pak Prabowo adalah kita membutuhkan persatuan elit di tengah kondisi geopolitik dan geostrategis dan kondisi dunia yang sangat dinamis. Nah, oleh sebab itu rumah kita Indonesia ini harus dipastikan itu kompak dan barisannya rapat, sehingga ketika kita menghadapi gejolak, potensi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis, bahkan bisa punya kecenderungan anarkis, itu kita bisa menghadapinya dengan baik, bisa menghadapinya dengan mudah. Nah, keinginan untuk bertemu dan bersilaturahim dengan Ibu Megawati itu adalah salah satu upaya untuk menjaga keguyuban, rapatnya barisan kebangsaan Indonesia, kira-kira gitu. Rapatnya barisan kebangsaan Indonesia, kira-kira begitu. Baik, Bang Daniel, tapi kan kalau misalnya kesepahaman bersama, posisinya itu ketika masuk di dalam juga belum tentu ada kesepahaman. Artinya welcome-welcome saja begitu. Kalau misalkan ada dinamika yang tidak sesuai dengan beberapa keputusan, kebijakan dan lain sebagainya. Masalahnya bukan pada apakah ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Masalahnya bukan pada apakah menjadi menteri atau tidak menjadi menteri. Masalahnya adalah, tadi saya sebutkan, ada kesepahaman bersama bahwasannya kita akan menghadapi kondisi yang sangat dinamis. Nah, kondisi sangat dinamis itu butuh solusi-solusi yang kolektif, kolegial, bersama begitu. Nah, apakah nanti punya peran di luar pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu hal yang berbeda. Yang paling penting adalah semua tokoh, semua elit politik itu punya kesepahaman bersama. Kita harus menghadapi tantangan ke depan, minimal 5 tahun ke depan, dengan cara seperti ini. Bu Mega bisa mendukung dengan cara beliau, Pak Prabowo mengerjakan apa yang harus beliau kerjakan, kelompok-kelompok lain juga melakukan hal yang sama. Ini kan Mbak tarian yang memang harus diorkestrasikan dengan baik, dengan indah, sehingga terjadi harmoni yang kita sebut dengan persatuan itu. Oke, saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, kalau kita melihat penjelasan Bang Daniel, ada mutual understanding yang ingin dicapai begitu ya. Kalau kesepahaman bersama di dalam pemerintahan, di dalam koalisi, saya bisa paham. Tapi mutual understanding dengan pihak yang berada di luar pemerintahan, ini akan seperti apa bentuknya kalau dari Mas Umam melihatnya? Ya begini, kalau misal kita analogikan, sekarang koalisi Kim sudah bersiap untuk tinggal landas. Semua sudah masuk ke pesawat nih. Iya. Private jet atau pesawat apapun ya. Nah, ini tinggal menunggu PDIP.
Dalam konteks ini, soliditas Kim tentu sudah dirapatkan. Tetapi, apakah nanti akan PDIP masuk dalam pesawat atau tidak, itu pilihan PDIP. Tetapi kalaupun kemudian PDIP tidak masuk dalam pesawat, belum tentu PDIP tidak nitip bagasi. Artinya dalam konteks negosiasi, kompromi, dan juga proses komunikasi politik jangka dekat, kalaupun kemudian PDIP tidak masuk dalam kekuasaan, maka kalkulasi kepentingannya akan tetap terjadi. Seperti nah oleh karena itu, apapun, ini bicara tentang konteks kekuasaan tentu sangat luas. Bukan hanya jabatan posisi menteri dan sebagainya, tetapi juga dalam konteks political protection, legal protection, karena bagaimanapun juga ketika kemudian berada di kekuasaan, maka akan ada dinamika yang kemudian berpotensi berdampak apapun itu dalam konteks kader yang kemudian misalnya kasus-kasus tertentu yang kemudian diungkap dalam upaya untuk melemahkan kekuatan rival, oposisi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misal-misal kesepahaman itu bisa dituangkan dengan baik, bisa disampaikan dengan baik, maka pertemuan dari Bu Mega dan juga Pak Prabowo itu bukan sekedar kemudian untuk negosiasi dapat menteri atau tidak, tetapi kemudian meletakkan basis kekuatan politik itu betul-betul kemudian sinkron di sana. Dan ini akan menegaskan bahwa kekuasaan baru Prabowo tidak memiliki resistensi politik apapun. Dalam konteks dengan Pak Jokowi, tentu berada di dalam, Pak SBY berada di dalam, dan Bu Mega yang memiliki resistensi misalnya dengan Pak Jokowi juga bisa dirangkul oleh Pak Prabowo. Artinya bahwa ini tidak ada beban, dan hal itu akan memberikan sinyal yang sangat positif terutama bagi transisi kekuasaan karena praktis di berbagai kesempatan, di berbagai pengalaman, transisi kekuasaan terutama di satu tahun pertama itu seringkali mengalami turbulensi. Instabilitas politiknya cukup kuat. Nah kalau misalnya ini tidak dihandle dengan baik, maka ini bisa oleng. Dan itu akan memberikan impact pada kredibilitas dan juga legitimasi pemerintahan baru. Yang kedua, dalam konteks strategis secara geopolitik, dengan bersatunya semua kekuatan, maka ini akan memberikan sinyal yang positif. Terutama bagi para investor, bagi dunia internasional, bahwa kepastian hukum dan juga soliditas politik di internal di Indonesia sudah mulai terjaga dengan baik. Okay. Tetapi kalau misal kemudian akhirnya PDIP bergabung ya dengan pemerintahan, ada dua hal setidaknya. Pertama, bahwa PDIP berpotensi kehilangan tadi basis pemilih loyal yang dalam konteks ini akan ada selalu segmen kelompok yang tidak suka, tidak pendapat dengan pemerintah. Ingin oposisi ya? Yang ingin tetap oposisi. Kalau misal kemudian itu dilepaskan, tentu kalkulasi elektoralnya menjadi agak riskan. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks lokal, dalam konteks nasional dan juga local good governance, maka praktis dari 8 partai yang ada di Senayan, maka tidak ada kekuatan yang menjalankan fungsi dalam konteks check balances. Dan rumus ya, saya pikir Acton itu bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, itu bukan jargon, itu betul-betul rumus. Kalau misalnya kemudian proses kekuasaan tidak ada mekanisme check and balances, itu kalau dalam bahasanya Mas Daniel itu fangta dirusaah itu. Tinggal menunggu waktu, ketika kemudian tidak ada check and balances, maka dia akan memiliki cara pandang yang monolitik. Ketika monolitik terjadi, maka kemudian bisa semau-maunya. Baik. Ini itu, yang tidak produktif. Itu nanti kita dalami ya, Mas Umam ya. Usai jeda kita akan dalami bersama dengan Mas Seno dan juga Bang Daniel. Usai jeda, kami segera kembali. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, ada yang menarik tadi sempat disampaikan oleh Mas Umam. Ada dua hal, yaitu di mana PDI Perjuangan ini juga bisa saja kehilangan dari para pendukung loyalnya yang memang masih menginginkan bahwa PDI Perjuangan itu berada di posisi oposisi begitu. Kemudian juga ada mengenai check and balances dari government yang tidak berjalan jika PDI Perjuangan ini memang benar-benar berapat. Bagaimana Mas Seno melihatnya? Tanya kan belum ada Mbak pembicaraan sama sekali mengenai apakah kami akan bergabung secara resmi atau tidak dengan pemerintahan yang akan datang. Tetapi bahwa komunikasi itu penting, itu menjadi titik temu poin dari apa yang menjadi pembahasan kita selama beberapa minggu terakhir ini. Faktanya juga pada saat pilkada, di berbagai pilkada yang sangat etalase politik gitu ya, mencerminkan etalase politik di Pulau Jawa, PDI Perjuangan kan berani mengusung calon sendiri. Berbeda dengan arus mainstream lainnya yang kemudian harus bersama dengan kerjasama politik besar, kami mengusung nama-nama kader kami sendiri. Artinya sikap demi sikap yang kami tunjukkan pasca Pilpres jauh ini tetap konsisten dengan apa yang menjadi poin kami pasca Pilpres kemarin.
bahwa pertemuan dengan Pak Prabowo itu satu hal yang menarik, yang ditunggu oleh banyak orang, yang diantisipasi oleh publik. Kita akui bahwa memang perlu komunikasi antar tokoh bangsa, antar negarawan untuk bisa memastikan spektrum ideologi dari arah politik kita ke depan itu tetap sama. Apalagi kan kemarin juga TAP MPR tentang Bung Karno juga sudah dihapuskan oleh MPR. Artinya ada satu optimisme bahwa nilai-nilai ajaran ideologi yang kami percaya selama ini itu bisa menjadi satu haluan bangsa ke depan. Dan itu perlu proses komunikasi dengan banyak pihak. Tetapi bukan serta-merta lalu kita akan semuanya lalu melakukan fungsi pragmatis, fungsi transaksional di dalam komunikasi tersebut. Karena buat kami seperti yang sering dikatakan oleh Ketua Umum, bahwa garis politik dan kebijakan PDI Perjuangan adalah keberpihakan pada rakyat. Perlu ada mekanisme di sana, sehingga kami sebutkan berulang kali. Ada mekanisme kongres, ada bagaimana menyerap aspirasi dari publik, dari akar rumput, dari kader, termasuk pertimbangan kontemplatif dari Ketua Umum yang akan menjadi pijakan nantinya dalam bagaimana kami mengambil keputusan terkait posisi politik PDI Perjuangan. Jadi ini masih panjang, pertemuan demi pertemuan tentu tidak bisa serta-merta menentukan posisi politik PDI Perjuangan, tetapi bahwa kami perlu untuk berbicara dengan banyak pihak. Kami perlu untuk menjalankan tugas negara, bagaimanapun PDI Perjuangan masih adalah pemenang pemilu legislatif, itu menjadi satu hal yang harus untuk berbicara dengan banyak pihak. Poinnya di Mas Eno. Kalau tadi dikatakan Mas Eno bilang komunikasi itu penting, tidak melulu soal transaksional di dalam pemerintahan, tapi tadi Mas Umam juga mengatakan jangan-jangan bisa jadi ada PDIP mengincar ada legal protection atau political protection di situ, agar kemudian tadi Mas Eno juga sempat mengatakan keberlangsungan partai menjadi hal yang utama bagi PDIP. Ya, analogi Mas Umam tadi kan cocok ya, gimana ini mau lepas landas, mau naik pesawat, tapi pakai pesawat jenis apa. Kalau saya melihatnya kan ini pesawat jangan-jangan ini udah super Airbus ini Mas. Artinya kan ini sudah Airbus, pesawat gede, ya toh, isi yang menumpang juga banyak. Jangan-jangan kalau terlalu banyak yang menumpang malah nanti kritik publik adalah jangan-jangan nanti kelebihan muatan ini kalau terlalu banyak yang naik di Airbus tersebut. Maka dari itu harus dipertimbangkan betul bagaimana nanti apa yang menjadi konteks dalam pemerintahan ke depan. Persatuan menjadi satu hal yang penting yang kita percaya, iya. Bahwa di dalam Pancasila kita percaya ada sila ketiga, persatuan Indonesia, iya. Tetapi membaca Pancasila itu kan harus satu kesatuan dari kanavas. Artinya persatuan Indonesia itu baru akan berlangsung kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaannya juga berlangsung. Artinya demokrasinya berlangsung dengan baik. Jangan sampai persatuan kita utamakan, persatuan para tokoh, persatuan elit kita utamakan. Tetapi bicara tentang nilai kerakyatan, bicara tentang nilai demokrasi, publik banyak mengkritik di sana. Saya rasa itu Pancasila yang kita sepakati menjadi tidak paripurna kalau hanya salah satu sisi. Mas dan Mbak. Baik. Bang Daniel, ada yang menarik disoroti oleh Mas Umam tadi. Ini ada bisa terjadi monopolik, kemudian juga check and balances-nya tidak berjalan jika memang semua ini terangkul dengan baik. Bang Daniel. Audionya boleh di-unmute dulu, Bang Daniel. Baik. Seperti saya jelaskan di awal tadi ya, bahwasannya ketika komunikasi politik ini dibangun, ya tujuannya tadi yang utama adalah membangun mutual understanding. Dan itu secara langsung tidak selalu bermakna tadi ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi bermakna bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Indonesia dengan jalan tadi, kesepakatan jalannya masing-masing. Nah, artinya tadi ini seperti membangun harmoni, membangun orkestrasi. Dan orkestrasi dan harmoni itu kan tidak selalu harus sama. Bisa juga berbeda. Dan pilihan-pilihan perbedaan itu adalah pilihan yang sangat demokratis. Nah, oleh sebab itulah komunikasi, kalau silaturahim lah, kalau dalam bahasa Mas Umam itu tadi, silaturahim ini penting sekali untuk mengikat kedekatan hati, ada komunikasi yang intens, sehingga apapun nanti bottlenecking misalnya dalam komunikasi atau sumbatan dalam komunikasi itu bisa diselesaikan dengan mudah, dan itu menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting bagi Pak Prabowo pada saat ini. Nah, kalau kemudian nanti sikap politik PDIP memutuskan tetap di luar
pemerintahan. Saya pikir itu adalah bagian yang sangat sangat baik dan harus dihormati. Kenapa? Karena ada pressure group di luar pemerintahan yang bisa mengontrol seluruh kerja-kerja pemerintahan, dan kita harapkan proses itu berjalan dengan baik, dan itu bisa menjaga demokrasi kita lebih baik ke depan. Oke, jika memang ada, diharapkan memang ada kontrol, jika kemudian PDIP berada di luar pemerintahan dan terus mengontrol pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tapi tadi Bang Daniel juga mengatakan ada kesepahaman bersama. Nah, coba boleh dijelaskan Bang Daniel, kesepahaman seperti apa jika kemudian PDIP berada di luar pemerintahan, apa yang disepakati bersama itu apa begitu? Pertama tadi saya sebutkan di awal, dan ini sering sekali disebut oleh Pak Prabowo di banyak kesempatan, geopolitik, geostrategis kita secara global itu tidak baik-baik saja. Itu membutuhkan kekompakan, keguyuban. Ada tadi saya sebut sering mengulangi mutual understanding di antara seluruh elit, yang itu pasti merembet ke apa namanya, ke rakyat Indonesia. Saya analogikan misalnya dalam satu rumah kita bisa berbeda terkait dengan pendapat masing-masing di dalam rumah tersebut. Namun itu tidak akan terjadi apabila kemudian kita berbicara dengan orang di luar rumah. Artinya ada orang di luar rumah Indonesia ini. Yang akan kita hadapi ke depan itu geopolitik dan geostrategisnya tidak baik-baik. Dan membangun awareness, kesadaran publik bahwasannya kondisi global kita itu tidak baik-baik saja, itu perlu. Karena banyak sekali rakyat kita, bahkan elit kita itu tidak sadar betul bahwasannya kondisi global kita sedang tidak baik-baik saja. Mereka mengalami, saya sering sebutnya blessing of unknowing, keberkahan dari ketidaktahuan, sehingga nyaman-nyaman saja. Sedangkan mereka yang memahami, misalnya kami yang bekerja di otoritas pertahanan, itu mengalami suffering of knowing, jadi menderita karena banyak tahu, dan kita berusaha memastikan seluruh rakyat Indonesia, seluruh elit politik Indonesia itu bisa tetap kompak ke depan menghadapi kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Baik, kalau dari Mas Umam bagaimana melihatnya? Ya tentu sangat baik kalau misal kemudian komunikasi itu menjadi jembatan ya, yang kemudian bisa mempertemukan titik beda yang barangkali berpotensi menciptakan instabilitas politik di pemerintahan baru. Tetapi di saat yang sama, tadi ada satu poin yang tampaknya teman-teman di PDIP juga memiliki ekspektasi. Tadi Mas Seno menyampaikan, di beberapa kesempatan yang lain juga teman-teman PDIP menyampaikan, kalaupun PDIP kemudian masuk di pemerintahan, tampaknya ada aspirasi untuk tidak kehilangan nalar kritisnya dalam fungsi pengawasan. Memang baik tetap berada di pemerintahan dan memberikan ruang di legislatif ya, untuk fungsi-fungsi yang check and balances. Tetapi begini, bahwa kemudian pola itu juga menjadi agak kontraproduktif dengan model kekuasaan yang at least selama 9 tahun kemarin dibangun oleh teman-teman PDIP dengan pemerintahan Pak Jokowi. Karena narasinya kalau misal kemudian saya tangkap ya, siapa bergabung di pemerintahan ya harus konsisten mendukung pemerintahan dan tidak boleh kemudian melakukan dua kaki ya. Ini bergabung di pemerintahan dan yang sisi lain ada tangan atau kaki yang lain yang kemudian gebuk-gebuk pemerintah. Itu menjadi tidak konsisten. Nah, dalam konteks itu konsistensi itu penting. Tetapi juga di saat yang sama ini menjadi agak kontraproduktif. Kemarin inginnya disiplin, tetapi ini kok disiplinnya kemudian direkontekstualisasikan dalam format atas nama apa pun ya, check and balance atau demokrasi dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian perlu dihitung. Nah kalau misal kemudian proposal PDIP seperti itu, apakah Mas Daniel atau Pak Prabowo setuju dengan format itu? Tentu akan agak sedikit merepotkan bagi pemerintahan. Dan di sisi yang lain, kalau misal kemudian PDIP bergabung dengan Pak Prabowo dalam konteks kalkulasi kekuasaan, ini akan bisa menjadi strategi balance of power bagi Pak Prabowo. Terutama kalau misal kemudian nanti terjadi dinamika di kekuatan yang lain, misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran kemudian jadi masuk di Partai Golkar misalnya, dan Golkar ini adalah pemilik saham politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju. Artinya jauh lebih besar dibanding Gerindra. Nah, dalam format itu, maka kalau misal Pak Jokowi yang kemarin diisukan ya, cawe-cawe dan sebagainya,
berpotensi mempengaruhi, mengarahkan secara lebih dominan, maka kemudian kebersamaan Pak Prabowo dengan PDIP bisa menjadi alat untuk menetralisir itu, sehingga kemudian presiden tetap memiliki kekuasaan yang cukup kuat dalam format presidensialisme itu. Baik, tapi sebelum sampai ke sana, mungkin kita akan tunggu dulu bagaimana proses komunikasinya, kapan kemudian akan bertemu nih Bu Megawati dan juga Pak Prabowo Subianto seperti yang sudah diharapkan oleh publik selama ini. Dan kita akan tunggu itu semua. Terima kasih ya, Mas Umam sudah bergabung sama kami. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih juga Mas Eno sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi semuanya. Mbak Sira, Mas Daniel, Mas Umam. Ya, pemirsa kita jeda dulu. Kita akan kembali dan sejumlah informasi pilihan lainnya. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.